Kamu kalau disuruh angkat motor, kira-kira mampu nggak? Ya, nggak lah. Aneh. Sama, aku juga tidak mampu. Anjir, gue gituin aja. Lah, apa hubungannya? Aku lebih tidak mampu hidup tanpa kamu. Yo, asik, yo, mantap, gimana nih, gimana kabarnya kalian semua ya, semoga sehat dan mantap ya, gak makin semangat ini boy, kenapa, karena ya belum ngantuk ya teman-teman, wede, by the way ini gue lagi free ya gak, sekalian bikin video gitu ya gak, bikin video sekalian makan mie ya gak, biar lebih semangat gitu ya. Oke ya teman-teman, yang saya targetkan namanya si Ana ya teman-teman. Jadi ini gue udah kenal, jadi udah mantap lah ya. Kalau udah kenal kan biasanya sih makin gampang gitu ya. Semoga berhasil lah ya teman-teman video kali ini gitu ya nggak, dan bisa diupload. Oke ya teman-teman, jadi mumpung keburu malam ya udah langsung saja. Oh ya, by the way untuk support channel ini ya teman-teman, dukung channel ini dengan tekan tombol like-nya ya teman-teman, serta komen dan serta subscribe. Cuma tiga itu aja bikin saya semangat bikin video pastinya. Oke ya teman-teman, langsung saja dah cekidot. Oke teman-teman, sudah saya kirim ya, cuma ping anjay, untuk memulai kata-kata yang lebih asik dan mantap. Oke teman-teman, sudah saya kirim lagi ya. Kenapa saya kirim lagi ya? Gimana ya? Biar asik aja sih teman-teman. Anjir, biar asik. Karena gak ada dijawab juga. Dia Oke. Kalau gak ingin menjawab gitu ya gak? Tinggal tunggu saja. Oke teman-teman, akhirnya udah dijawab ya teman-teman. Iya Wan, apa? Wih, dia udah menjawab gitu boy. Oke, jadi gue kalau ngirim kan maksimal 2 sih, 2 atau 3 pesan gitu ya kak. Kita tinggal tunggu saja. Pokoknya jangan sampai nyepam banyak banget ya kak. Aku kira udah tidur. WKWKWK, WD gue gituin aja gitu ya enggak, ya enggak. Iya enggak, makin happy, makin semangat dan asik. Jam segini tidur. WD dia langsung gitu. Jadi tandanya si Ana belum tidur. Oke, makin semangat nih boy, makin mantap dan asik. Biasanya jam berapa? Ini langsung saya tanya boy, biasanya jam berapa? Biar lebih erat, biar lebih mantap dan asik. Gak nentu sih. Wede, si Ana jawab gitu, gak nentu katanya. Oke, gak masalah. Kita tempel terus dan pepet terus. Jam 10. Ini langsung gue menebak aja gitu ya gak? Biar topiknya lebih erat ya gak? Biar lebih mantap dan asik. Iya, kadang jam segitu. Oke, katanya dia boy, kadang jam segitu ya. Oke, I see. Lanjut, pepet terus. Sana hujan gak tadi? Ini langsung kita membuat topik yang benar-benar mantap, benar-benar asik dan beda. Kayak hujan sore. Oh, I see. Ternyata di sana hujan sore. Oke, gak masalah. Saya mempunyai ide yang brilian, yang pintar. Jadi ini dingin hawanya. Wede, gue gituin aja, gue menebak aja sih ya, biar lebih erat, biar lebih dekat gitu ya gak? Kita tinggal tunggu saja jawabannya. Iya, lumayan dingin. Oh, I see, lumayan dingin katanya. Oke, makin erat nih boy, nah, topiknya. Oke, mumpung makin erat, langsung saja ya gak? Lanjutkan. Kalau dingin enaknya minum teh manis anjay. Gue langsung gitu boy, mantap ya enggak. Pokoknya tampil beda, tampil asik dan menawan. Benar, teh manis. Dia langsung gitu boy. Benar, teh manis katanya. Mantap dan asik. Saya mempunyai ide yang pintar ya enggak, yang smart. Tapi sekarang namanya cuma teh anjay. Gue gituin aja. Tapi sekarang namanya cuma teh. Langsung gimana jawabannya? Semoga mantap dan asik. Maksudnya, nah ini dia langsung jawab gitu bay. Maksudnya katanya, wado-wado mantap, wado-wado asik dan menawan ya enggak, dan the best. Oke dah, oke. Kan manisnya sekarang pindah di kamu.
aja. Emang kata-kata dari saya emang tidak terjebak. Kata-kata dari saya emang benar-benar mantap, benar-benar mantul, benar-benar asik, asikku mantap. Don't stay away for too long. Don't go to bed. Wede, dia langsung jawab itu be. Ya emang mantap, ya emang asik. Malah ketawa, WKWKWK. Wede, malah si anak ketawa ya enggak. Mantap dan asik. Ya, enggak apa-apa toh. Wede, dia jawab itu be. Ya enggak apa-apa toh katanya. Yang penting kan mantap, yang penting kan asik, yang penting kan beda. Mantap. Aku mau ngomong dikit. Wede, langsung kita gituin be. Langsung membuat topik yang beda, yang baru dan menawan ya enggak, yang mantap. Ngomong aja. Ini si Ana langsung gitu bay. Ngomong aja katanya. Mantap dan asik ini mah, dan the best ini goy. Boy. Soal kamu ini, ini langsung kita mempertebal kalimat kita ya enggak, biar lebih menawan dan lebih asik. Kenapa? Ini si Ana langsung kaget bay. Kenapa? Mungkin dia langsung mendebar-debar hatinya ya enggak. Bola mata kamu itu bikin, wede, langsung kita gituin, be, membuat kata-kata yang agak apa ya teman-teman, rancu tapi menggelitik ya nggak, mantap. Bikin apa? Wede, dia langsung gitu, be, bikin apa? Katanya, ya wado-wado mantap ya nggak, ya wado-wado siap, siap, sedap, langsung tempel terus, jangan kasih kendor. Bikin hati aku tergeletak. Anjay, emang kata-kata dari saya walaupun singkat tapi benar-benar mantap, benar-benar bikin happy dan bikin seneng ya enggak. Mantap dah, asik, asikku. Don't stay away for too long. Don't go to bed. Yah, yah, sambil ketawa. Dia langsung gitu bah, yah, yah, katanya. Ya emang benar-benar asik, ya emang benar-benar mantap dan menawan ya enggak. Tempel terus dan pepet terus. Kamu ini sibuk enggak? Amin, langsung saya tanya boy. Nanti sibuk lagi si Ana ya enggak? Mantap. Enggak juga. Wede, dia langsung gitu boy. Enggak juga katanya. Oke oke, enggak masalah, enggak masalah. Pokoknya lanjut terus dan pepet terus. Maaf, nanti kata-kataku agak keras. Ayo deh gue gituin aja. Pokoknya kita membuat topik yang beda. Pokoknya membuat apa ya teman-teman, gimana ya, asik aja sih gitu ya gak. Mantap. Iya apa? Wede, si Ana langsung gitu boy. Iya apa katanya. Oke dah oke, lanjut terus, tempel terus. Kamu tahu gak orang paling atolal? Anjay, langsung gimana jawabannya si Ana? Anjay, mantap dan asik, udah tidak sabar. Siapa? Wede, si Ana langsung gitu boy. Siapa katanya. Oke dah oke, makin mantap ini boy, makin mantul dan berisi. Anjay, berisi. Mantan pacar kamu. Anjay, gue gituin aja. Langsung gimana reaksinya? Udah tidak sabar ini boy. Gue menunggu jawabannya dari si Ana. Iya, alasannya apa? Wede, si Ana langsung tanya boy. Iya, alasannya apa? Ternyata si Ana belum tahu juga dia boy. Oke dah oke, makin mantap dan asik ini boy, mantul. Karena sudah membuang bidadari secantik kamu. Ya emang kata-kata dari saya emang beda, emang good, emang mantap betul, mantul ya gak. Wajib Anda coba sendiri di rumah, emang asik, asikku. Mantap, mantap. Don't stay away for too long. Don't go to bed. Masa iya? Dia langsung ngetawa gue. Masa iya? Ya gak apa-apa. Ya emang mantap, ya emang asik. Anak kan cantik beneran. WKWKWK. Beda langsung kita memberanikan diri ya enggak. Memberanikan diri biar lebih mantap dan asik. Biasa aja padahal. Wede, dia jawab itu bay. Biasa aja nanya. Mantap, mantap. Oke oke, enggak masalah, enggak masalah. Yang penting lanjut, yang penting asik. Jadi enggak mau aku bilang cantik.
Oke, dan langsung kita gituin boy, biar mempertebal kalimat kita ya gak, biar lebih mantap dan lebih asoy. Mau dong. Di Siana langsung gitu boy, mau dong ya. Ya gak bilang dari tadi anjir. Oke gak apa-apa, lanjut terus. Seumpama nih, ini langsung kita gituin boy, mantap, langsung membuat topik yang beda yang asik. Iya apa? Ini Siana langsung gitu boy, iya apa katanya. Oke oke, lanjut terus, mantap. Kamu kalau disuruh angkat motor, kira-kira mampu nggak? Ini langsung membuat topik yang beda, yang asik, yang the best dan mantap betul mantul. Ya, nggak lah, aneh, anjir. Dibilang aneh. Oke gak masalah, yang penting kan makin dekat dan makin asik. Sama aku juga tidak mampu. Anjir, begituin aja. Biar lebih dekat, biar lebih asik dan menawan dan aduh-aduh hai. Lah apa hubungannya? Siana langsung gitu, apa hubungannya katanya. Oke oke gak masalah, gak masalah kan, yang penting mantap kan, yang penting asik ya gak, mantul. Aku lebih tidak mampu hidup tanpa kamu. Anja, emang kata-kata dari saya emang benar-benar beda, benar-benar asik, benar-benar mantap, asik-asikku ya enggak. Wajib Anda coba sendiri di rumah, emang mantul dan mantap. Don't stay away for too long. Don't go to bed. Sumpah deh, sumpah, sambil ngetawa. Waduh-waduh mantap ya gak, waduh-waduh asik dan makin the best ya gak, dan makin good. Kenapaan? WKWKWK. Udah langsung kita tanya kenapa ya gak, biar lebih mantap dan asik. Perasaan gombal mulu. Anjir, anjir. Perasaan gombal mulu katanya. Ya gak apa-apa kan, yang penting mantap kan, yang penting asik kan, biar kamu suka. WKWKWK. Anjir anjir, mantap dan asik dan the best. Bisa aja bikin aku ketawa. Wede anjay, bisa aja bikin aku ketawa. Ya emang mantap, ya emang asik dan emang beda. Banyakin ketawa biar awet muda. WKWKWK. Begitu aja anjay, banyakin ketawa biar mantap ya enggak, dan biar asik. Nah bener oi. Dia langsung gitu bay. Nah bener oi. Ya emang bener, ya emang asik dan emang beda. Tapi jangan 24 jam dikira orang gila. WKWK. Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya gila. Anjir masa iya ketawa 24 jam anjay. Iyalah gitu. Si Ana jawab gitu bay, mantap dan asik, ya emang the best. Kamu udah ngantuk belum? Ini langsung saya tanya boy, apakah dia udah ngantuk? Gue gak mau mengganggu waktu dia sebenarnya teman-teman. Udah nih, hehehehe. Anjir, ternyata udah teman-teman. Mantap dan asik, ya gak mantul. Jadi sebelum bobo biasanya ngapain? Ini langsung tanya boy, keseharian si Ana biar lebih dekat dan lebih tahu. Cuci muka plus gosok gigi. Oh, I see. Mantap. Ya, ya gitulah. Oke, oke. Lanjutkan. Tapi jangan lupa. Ini gue gituin aja biar lebih dekat dan asik. Apa wan? Ini dia langsung menjawab gitu, Boy. Apa wan katanya? Anjay, anjay, makin mantap dan asik. Jangan lupa bahwa aku selalu ingin bersamamu. Anjay, emang kata-kata dari saya emang beda, emang mantap dan asik. Asik, asikku. Don't stay away for too long. Don't go to bed. Tuh, gombal lagi. Wede, anjay, si Ana gitu, Boy. Tuh, gombal lagi katanya. Ya enggak apa-apa kan, yang penting mantap kan, yang penting asik. Udah bobo, kasihan udah ngantuk. Anjir anjir, gini terus nanti bisa nanti pagi baru kelar ya. Anjir, gombal mulu anjay. Iya wan, sambil senyum. Wede, langsung dia udah ketawa. Wede, kalau udah dia udah ketawa kan gue makin semangat dan makin asik dan bisa besok bisa melanjutkan lagi seperti itu teman-teman.
Jadi catatannya ya seperti itu ya teman-teman. Saya dengan si Ana nyepik-nyepik nikmat sebenarnya, enggak gimana ya teman-teman. Ya begitulah ya. Silahkan kalau pingin nyoba ya silahkan coba sendiri. Mantap dan asik gitu. Kita bikin enjoy gitu ya, enggak mantap. Ya seperti itulah ya teman-teman catatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur buat kalian semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like video ini ya teman-teman. Biar saya semangat bikin video lah ya. Semangat bikin video tiap hari. Dan jangan lupa di komen kalau ada gombalan baru, silahkan komen di bawah, nanti saya pakai kalau yang terbaik gitu ya kak. Dan jangan lupa di subscribe-nya. Dan yang terakhir jangan lupa support channel ini agar channel ini berkembang pesat hingga jutaan subscriber. Semua naik, ini aning naik. Amin. Terima kasih ya teman-teman. See you. Bye-bye.